Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my dear student grade 2. How do you do? How do you do? Okay, I hope you are in a good conditions and ready to learn with me, with Miss Yuska in Civic, Social, and Ethics Studies. And now, I ask you to pay attention. We will review the material in semester 2. Oke, kita akan mereview materi di semester 2 ini. What is the material in semester 2? There are cooperation in neighborhood atau kerjasama dengan tetangga, ya kan? And then democratic atau demokrasi. And then the last material is honesty atau kejujuran. Oke, are you ready? Oke, simak baik-baik ya tugas anak-anak untuk 2 minggu ke depan. Ya, apa saja yang harus kamu lakukan karena this is for the final project. Karena ini nanti anak-anak akan menghadapi final project. Final projectnya adalah mengerjakan atau belajar dari kartu flashcard yang Miss Wiska bagikan. Ya, oke, okay, let's check it out. Oke, ini ya gambarannya, materinya cooperation in neighborhood. Nah, seperti ini gambarannya, salah satu ilustrasi gambarnya ya. And then, democratic atau musyawarah, ya, yang demokrasinya itu lebih kepada musyawarah. Musyawarah itu diskusi. And then, the last one is about honesty atau kejujuran. Oke, anak-anak ya. Oke. Miss Wiska sudah membagikan ke anak-anak semua beberapa kartu. Kartunya itu ada 3 macam, ya. Yang pertama warnanya kuning. Yang kuning itu it's talk about honesty. Yang kuning itu bercerita atau gambar yang menunjukkan kejujuran. And then yang kedua adalah berwarna biru. Berwarna biru itu nanti yang menceritakan tentang demokratik, ya, demokrasi, demokrasi, ya, warnanya biru seperti ini, ya, cukup nampak, ya. Kemudian, the last one is about apa? Cooperation in neighborhood. Ini Miss Wiska sedang ambil kartunya. Nah, ini banyak, ya, kartu yang anak-anak dapatkan, ada 24 kartu ini. Nah, silahkan anak-anak nanti baca dan dipelajari. Ya, ini yang tentang cooperation in neighborhood warnanya hijau. Yang biru tadi adalah tentang demokratik. Oke. Okay. I will explain for the first card. Ini ya, kartu yang pertama ini tentang honesty. Ini Miss Wiska ambil salah satu saja ya dari kartu yang berwarna kuning. The yellow one. Yang warna kuning ini contohnya yang pertama adalah mengembalikan kelebihan uang kembalian. Uang kembalian itu kalau kita bilang itu apa ya? Kalau orang Jawa bilangnya susuknya berapa, kembaliannya berapa, ya. Ini banyak macamnya. Ini adalah contoh kejujuran. Misalnya nih. Raka belanja ke warung disuruh ibu memberi telur. Nah, kemudian ia memberikan uang kepada pemilik warungnya 50.000. Harga telurnya 20.000 sekian begitu ya, kira-kira. Nah, sesampai di rumah, kemudian uangnya dihitung lagi oleh ibu. Ternyata uangnya sisa banyak, masih sisa sekitar 2.000. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Ya, mengembalikan uang kembalian tadi gitu ya. Nah, itu adalah perbuatan, salah satu perbuatan jujur. Nah, nanti anak-anak akan menjelaskan ke Miss Wiska in the next meeting, yaitu di final project. Miss Wiska akan jumpa anak-anak via Zoom ataupun nanti yang KKT ya. Nanti anak-anak akan menjelaskan contohnya sesuai dengan gambar yang diberikan. Gitu ya. Oke, okay. The next is still about honesty. Nah, yang ini do not steal, itu dilarang mencuri. Iya, kalau mencuri perbuatan apa? Jujur atau bukan? Bukan ya. And so do not steal is dishonest, perbuatan yang bukan menunjukkan sikap jujur. Tidak jujur itu dishonest ya. Kita biasa menyebutnya dishonest.
Okay. Nanti anak-anak menjelaskan. Contohnya, misalnya bisa bercerita dengan begini caranya. Anak-anak melihat pencopet di angkot. Nah, misalnya naik TJ ya, naik Trans Jogja. Kemudian dia mengambil uang milik penumpang, salah satu penumpang yang kebetulan ibu-ibu. Nah, kemudian uangnya diberikan ke temannya yang lain. Nah, kebetulan anak-anak melihat kejadian itu. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Ya, bilang kepada orang dewasa ya, dan juga tetap harus berhati-hati. Atau bilang kepada Pak sopirnya atau siapapun yang orang dewasa di sana, ya. Begitu. Ini tindakan yang sangat dilarang, tidak boleh sama sekali ya. Oke, karena perbuatan tidak jujur, mencuri itu bukan hanya bertanggung jawab pada manusia yang lain, pada orang-orang yang lain di sekitarmu, tapi juga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita dilarang mencuri karena perbuatan mencuri adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Ya, gitu. Oke, selanjutnya. Nah, this is the card. The flash card is about democratic. Nah, yang warna biru ya, sama dengan yang anak-anak punya nih. Tolong dijaga, dimasukkan di plastik lagi yang rapi, atau kalau punya kotak. Ya, misalnya kotak apa ya? Kotak penyimpanan gitu, yang misalnya kotak tisu atau apapun boleh untuk ditaruh ya, karena ini buat belajar dan jangan sampai hilang ya. Karena ini sangat bermanfaat buat anak-anak. Oke, yang about democratic is contohnya di sini adalah choosing field trip place. Nah, bermusyawarah menentukan lokasi field trip. Nah, ini seandainya anak-anak sedang bersekolah. Ya, sekolah kemudian sama Miss dikasih kesempatan untuk kamu boleh menentukan pilihan mau field trip kemana. Mau ke kebun binatang, apa mau ke Museum Merapi misalnya ya. Ini contoh. Nah, ya tapi sabar ya anak-anak ya, kita belum bisa field trip karena masih pandemi. Oke, kemudian kamu tentukan. Kamu pilih salah satu temanmu atau ketua kelasnya sebagai ketua rapat. Dan kemudian bermusyawarah atau berdiskusi ya. Anak-anak boleh menjelaskan dengan cara seperti Miss tadi, misalnya choosing field trip place. Aku boleh pakai cara bercerita. Aku dan teman-teman di kelas Ali akan mengadakan field trip. Bu guru menyuruh kami, meminta kami untuk menentukan lokasi field trip. Nah, kemudian ditentukan dua tempat, ke Museum Merapi dan yang satu lagi adalah ke kebun binatang. Nah, lalu kami mengadakan voting dengan cara menggulung, menuliskan pilihan, bisa cari kertas kecil, dituliskan di sini kebun binatang atau di sini Museum Merapi. Nah, setelah terkumpul, lalu dihitunglah suaranya. Nah, ternyata suara terbanyak adalah pergi ke kebun binatang. Akhirnya keputusannya adalah pergi ke kebun binatang. Nah, boleh dengan cara bercerita ya. Jadi karena anak pilih kartunya kan bermacam-macam. Ya, yang warna biru kamu pilih satu. Ya, yang warna kuning, yang honesty kamu pilih satu. Sedangkan yang warna hijau cooperation pilih satu. Nanti kamu bercerita. Berceritanya setidaknya dua kalimat. Ya, boleh dengan cara bercerita atau membacakan saja. Tapi lebih bagus kalau bercerita, ya. Tidak harus say in English, tapi kalau mau in English juga lebih baik. It's better, ya. Oke. The next card is still about democracy. Masih bicara tentang demokrasi ya. Yang ini kartunya menunjukkan deciding holiday, sama menentukan lokasi liburan. Kalau yang tadi diskusinya di sekolah, kalau yang ini diskusi bersama ayah ibu di rumah bersama keluarga. Misalnya ya, anak-anak bercerita, suatu hari keluargaku akan berencana mau piknik atau liburan. Nah, karena baru pandemi, kami tidak memilih tempat lokasi yang jauh, tapi hanya dekat-dekat saja. Yang pertama, aku mau ke pantai di Parangtritis. Yang kedua, adikku mengusulkan pengen ke
Kaliurang. Nah, kemudian diskusi bersama keluarga, mana yang terbaik? Ayah sebagai pimpinan rapatnya di rumah karena ayah adalah kepala keluarga. Nah, kemudian setelah difikirkan, ditimbang-timbang, ternyata karena apa ya, sering hujan, lebih baik kita itu aja, kata ayah. Gimana kalau kita nggak usah pergi ke gunung dan ke pantai, tapi kita pergi ke hotel saja, berenang di hotel misalnya, ya. Itu adalah menentukan lokasi liburan. Boleh dengan cara bercerita apapun tentang temanmu, tentang dirimu dan keluargamu sendiri, atau pakai nama lain yang kamu apa, yang kamu karang, gitu. Boleh, terserah anak-anak. Paling enggak dua kalimat kamu ceritakan. Oke, cukup paham ya? Oke, kita beralih ke kartu berikutnya adalah Cooperation in Neighborhood. Nah, the green card warnanya hijau seperti ini ya. Anak-anak sudah punya. Tolong dijaga yang baik ya, Nak ya. Insya Allah ini akan bermanfaat terus. Kartunya sudah bagus. Jadi tolong dijaga ya. Tidak dilipat-lipat atau dicoret ya. Oke, Cooperation in Neighborhood. Contohnya yang ini adalah clean the environment. Environment itu adalah lingkungan. Jadi, anak-anak bersama teman-teman di rumah, tetanggamu, membersihkan lingkungan. Misalnya, mau kebetulan kan ini kemarin mau Ramadan. Sebelum Ramadan, masjidnya dibersihkan. Lingkungan di sekitarnya juga dibersihkan dari sampah-sampah basah seperti dedaunan, juga sampah-sampah plastik, ya. Nah, ini kegiatan Kegiatan membersihkan lingkungan ini adalah kegiatan yang gimana? Yang membuat, bukan hanya membuat lingkungan bersih, tapi juga mengakrabkan. Mengakrabkan itu kamu jadi mengenal, lebih kenal tetanggamu, jadi saling apa, menyapa, ya kan? Nah, bekerja sama. Nah, disitulah. Oke, anak-anak boleh bercerita pakai 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 gaya bahasamu sendiri ya, pakai caramu sendiri. Misalnya ini Naro nih, Naro sama Kayla ketemu sama Nala misalnya. Nah, karena kebetulan bertetangga, kami bertiga itu kerja bakti bareng atau gotong royong bersama gitu. Oke, cukup paham ya? Oke. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah cooperation in neighborhood, masih sama. Ya, ini contoh, yaitu contohnya cooperation to build something. Nah, ini membangun sesuatu. Misalnya nih, kebetulan jalan menuju kampungmu atau ke perumahan anak-anak, jalannya rusak karena hujan terus, jadinya banyak lubang, ya kan? Banyak lubang. Nah, untuk sementara jalannya ditambal dulu dengan tanah, diisi tanah atau di aspal ya, di aspal yang biasa begitu. Lalu bapak-bapak biasanya kerja bakti itu orang dewasa laki-laki ya, yang perempuan membantu menyiapkan konsumsi atau makanan. Nah, kalau pas bukan bulan puasa. Nah, kemudian sama-sama menyiapkan peralatan, kemudian melakukan kerja bakti itu biasanya di hari Minggu atau hari libur lainnya. Gitu ya, anak-anak ya, ceritakan. Oke. Oke, anak-anak, itu sudah ada contohnya. Nah, ini ya, jadi Miss sampaikan lagi, final project will be held next week. Jadi sekitar bulan minggu depannya lagi, setelah yang sekarang kamu boleh bermain, bermain bersama ayah, bunda boleh, atau kakak, adik, atau baca sendiri juga nggak apa-apa, dibaca sendiri. Misalnya kamu ambil satu kartu. Ya, lalu kamu ngambil ini, giving help, memberi bantuan kepada tetangga yang kekurangan. Nah, kamu kan ngasih tebakan tuh misalnya. Coba, adik, kamu coba memberikan bantuan kepada tetangga misalnya apa? Oh iya kak, aku kasih, kita kasih makanan untuk berbuka. Kita kasih oleh-oleh saat kita pulang dari bepergian, misalnya kayak gitu ya. Nah, tebak-tebakan. Nah, boleh buat tebak-tebakan gitu. Nanti kamu dari beberapa kartu tadi ini pilih satu yang berwarna kuning, yaitu tentang honesty, satu saja.
Kemudian pilih hijau yang berwarna, yang warna hijau tentang cooperation in neighborhood, satu. Satu lagi yang berwarna biru, you choose one about democratic, ya. Pilih satu, pilih yang kamu paling suka, ya. The most you like, pilih satu, and then you try to explain, atau kamu berusaha untuk menjelaskan dengan bahasamu sendiri, ya. Paling tidak dua atau tiga kalimat, atau boleh lebih. Nanti saat final project, Miss Fiska akan menanyai anak-anak, tapi anak-anak sudah siapkan kartunya, ya. Kartunya sudah disiapkan di bawah semua, tapi kamu pilih tiga. Kamu membawa tiga warna, hijau, kuning, dan biru. Nah, like this. Nah, bawa tiga begini. Ya, nanti tunjukkan ke Miss. Miss Fiska akan menanyai anak-anak. You can tell, ya. Kamu bercerita sebisa anak-anak. It's quite easy. Ya, cukup mudah ya anak-anak ya. Be prepared with playing the card. Jadi minggu depan anak-anak silahkan bermain sendiri. Dengan setelah melihat video dari Miss ini, bisa ya, mudah ya, tidak akan Miss nilai. Nanti menilainya saat final project next week, we will meet in Zoom meeting atau KKT ya. Nanti anak-anak akan Miss tanya. Cukup mudah, cukup gampang banget. Asal kamu mau latihan, mau berusaha. Oke, anak-anak, I think it's enough for today. Terima kasih atas semangatnya, atas belajarnya. Tidak ada sesuatu yang mudah jika kamu belum mencoba, ya. Oke. Selamat belajar. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Alhamdulillah. Terima kasih.